Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Sang Ayumade Indri Darmayani kelas 9. Di sini saya akan membuat Banten Pejati. Adapun makna dari Banten Pejati adalah sekelompok Banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan kepada Sang Yang Widi dan manifestasinya. Akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan dengan tujuan mendapatkan keselamatan. Adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Banten Pejati adalah kulit daksine, kelapa, pejeratus, beras segenggam, tampakan, kojong, daun kayu daksine, orti, pisang, telur, benang, canang, buah-buahan, tipat kelanan dampulan, jajan, penak, kacang saur, dan segehan. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan Banten Pejati yaitu masukkan beras, tampakan, setelah itu kelapa, benang, kojong 5, telur, daun kayu daksine, pejeratus, pisang, orti, dan canang. Hey.